Jangan sia-siakan masa muda kita. Banyak sekali orang-orang yang di masa mudanya dia hanya bermain. Di masa mudanya dia hanya kumpul kebo, pergaulan bebas, lalu seks bebas dan lain sebagainya. Di pergaulan muda juga, di masa muda itu juga banyak orang-orang yang hanya berfoya-foya menghamburkan uang karena mereka masih menikmati masa muda mereka. Mereka menganggap bahwasanya ayah dan ibu saya, papa dan mama saya masih hidup, sehingga mereka hanya berfoya-foya menghambur-hamburkan uang dan hanya bermain-main saja. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah selamanya ayah dan ibumu atau papa dan mamamu akan hidup? Apa selamanya orang tuamu akan selalu ada buat kamu? Maka dari itu, video kali ini akan menerangkan bahwasanya masa muda jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Ratu Adil saja dari masa mudanya dia sudah mulai berpikir dewasa. Gak ada yang namanya masa muda bersenang-senang, cuma berfoya-foya menghamburkan uang, kumpul kebo, seks bebas dan pergaulan bebas lain sebagainya. Gak ada. Banyak orang di masa mudanya hanya menyia-nyiakan masa muda mereka karena mereka masih menganggap uang masih dapat dari orang tua, masih ada orang tua. Tapi mereka tidak berpikir dengan jernih. Apakah orang tua mereka akan selalu ada buat mereka? Dan bila mana mereka memiliki warisan, apakah warisan akan selalu jadi warisan? Terkadang banyak juga orang yang mendapatkan warisan, lalu warisan dari orang tuanya dijual. Karena apa? Kepepet gak punya uang. Banyak anak-anak muda menghabiskan masa mudanya dengan sia-sia. Dan akhirnya di masa tuanya dia harus bekerja keras, harus benar-benar susah payah mencari uang, sampai berkeringat, sampai tangannya kasar. Lalu siang malam harus bekerja, harus sungguh-sungguh gini. Itu adalah resiko dampak dari kamu yang di masa muda kamu hanya bersenang-senang dan menghamburkan uang. Padahal di masa muda seseorang, masa muda masa emas seseorang itu dimulai dari usia 16 tahun sampai 30 tahun. Antara umur belasan sampai 20-an itu adalah masa-masa keemasan, masa-masa muda yang jangan disia-siakan. Tapi banyak orang menyia-nyiakan masa muda mereka yang nantinya akan berdampak di hari tua mereka. Apakah kamu mau di masa tua kamu harus bersusah payah mencari uang? Apakah kamu mau di masa tua kamu harus siang malam bekerja keras hanya untuk mengais uang? Dan kamu tidak akan pernah menjadi kaya karena uang kamu hanya habis untuk kebutuhan kamu. Terkadang saja gaji dari pekerjaan kamu untuk mencukupi kebutuhan kamu itu saja masih kurang. Apakah kamu mau di masa tua kamu, apalagi kamu sudah punya keturunan, punya anak, apa kamu mau anak kamu melihat kamu yang susah payah gitu? Apa kamu mau anak istrimu menderita dan dia hanya hidup makan cintamu? Kalau khusus aku sih, kalau cinta itu penuh tanggung jawab dan penuh kebahagiaan. Cinta itu bahagia. Gak ada namanya cinta menderita, cinta sengsara, cinta gembel-gembel, itu gak ada. Kalau khusus saya tuh penafsiran saya tentang cinta itu penuh tanggung jawab dan bahagia.
Saya nggak mau ya makan cinta. Kalau cinta itu hanya akan membuat saya menderita, nggak mau. Lebih baik buang saja cinta kamu. Saya nggak butuh cinta kamu. Cinta kamu, no, itu akan jadi masalah. Yang namanya cinta itu kebahagiaan, bukan penderitaan. Yang namanya cinta itu penuh tanggung jawab. Bagaimana kamu mau tanggung jawab? Mau menghidupi keluarga saja nantinya susah.